Sebuah video yang menunjukkan pernikahan selama PPKM darurat baru-baru ini menjadi viral. Video itu dibagikan oleh akun Instagram @neng_update. Dalam video, nampak resepsi pernikahan digelar secara drive-thru. Tamu undangan wajib menaiki motor dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker. Sama seperti biasanya, tamu undangan memasukkan amplop berisi uang. Namun kali ini sampai menaiki motor. Selanjutnya, tamu undangan melaju ke gedung pernikahan dan berhenti di depan pelaminan pengantin. Di seberang pelaminan, sudah ada kerabat pengantin yang menyiapkan makanan berupa nasi kotak. Tamu undangan kemudian pulang kembali ke rumah setelah melakukan kondangan singkat ala PPKM itu. Ya, pernikahan drive-thru ini pun menjadi perhatian warganet dan menuai beragam komentar.